gak suka sayur bayam, cobain pakai sepi, pasti bakal suka. Kita akan goreng ini ya teman-teman. Coba ini apa namanya, ikan cere ya, yang udah dibumbui bumbu kuning ya. Airnya udah mendidih ya, kita masukin ini. Dan untuk bumbunya teman-teman ya, bawang putih, bawang merah, dan menggunakan tomat yang hijau ya, nggak apa-apa, kita masukin aja semuanya. Penyedap rasa bumbunya ya teman-teman, garam, gula putih sedikit aja buat rasa ya teman-teman. Lalu kita kasih rengko sedikit, tinggal cek rasa. Udah harum ya, tunggu dulu sebentar. Teman-teman, untuk bumbu tempenya saya menggunakan apa ya, bawang putih, garam, dan ketumbar ya. Kita ulek. Nah sekarang kita selanjutnya kasih air sedikit ya. Tempenya kita kasih garis dulu sebelum dimasukkan ke situ biar agak nyerap ya.
menyerap. Begini teman-teman. Nah, udah matang ya. Kita angkat ya teman-teman semuanya. Udah matang. Dan minyak yang tadi ya, nggak apa-apa. Sekarang kita goreng tempe teman-teman. Nah, sekarang goreng tempenya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Kali ini Tai masaknya sederhana banget ya teman-temanku semuanya. Ini ada sayur bayam ya, sederhana sekali sayur bayam. Ada tempe goreng dan ini dia ya, ikan cere ya, goreng ya, crispy. Nah, aku nyobain dari tadi teman-teman, kita nyobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enak banget. Mantap lah pokoknya. Ini udah malam teman-teman, udah isya jam 8. Kita lapar banget, jadi malam juga biarinlah, nggak apa-apa ya. Kita makan semuanya. Semua masih putih ya. Hanya sedikit teman-teman. Ini sayurnya, aku mau sayur bayam nih. Segar. Tempenya ambil dua aja ya. Dan ikan cerenya. Tangan aja teman-teman ya. Nah gitu, selamat makan semuanya. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan teman-teman. Makannya sendiri ya. Enak. Makan deh. Benar-benar pas banget. Berikan. Ini tomatnya. Ini masih yang terang hijau. Yang hijau. Hijau. Aduh teman-teman. Apalagi kalau ada sambal, nikmat. Tempung. Ini bumbunya sederhana sekali teman-teman itu semuanya. Ini bumbunya cuma bawang putih, bawang merah, ketumbar,
dan kunyit. Tadi lupa mata air nggak dimasukin video, nggak ngerekam gitu teman-teman ya, lupa nggak pencet. Pakai tepung sedikit, nggak banyak, tepungnya cuma sedikit ya teman-teman. Mungkin tepungnya kalau agak banyak kan akan crispy banget. Habis maksudnya mau ngabisin sayurnya teman-teman, enak. Lanjut ya. Sayurnya sedikit lagi, enak. Enak banget. Ini deh. Enak kan? Tapi tak kan? Enak kan? Namanya enak. Ini aku mau katanya. Ini ya. Kita dah dulu ya. Enak ya? Enak. Biasanya gak suka sayur nih, tapi makannya empuk aja ya. Namanya manis. Enak kan? Gak bohong teman-teman, enak katanya. Yuk yang bener ya. Habisin. Ibu ngambil ini, nyari yang ini. Enak kan? Habis nanti tuh bisa nanti jangan lah pakainya. Iya kan, masih banyak tuh. Bapak ke atas. Udah. Atas lihat ya. Harinya. Enak banget teman-teman. Mau bahas aku rasanya, tapi anak suka gitu. Kamu deh enggak suka kalau itu ya teman-teman. Enak ini juga batangnya, enak gitu keras ini batangnya. Kayak makan uwi di seruput. Ini kacangnya juga lembut. Lebih lembut ini daripada mie. Lembut-lembut ini tadi. Ya, enak kan? Setiap hari makan ini enak. Makan sayur, bayam. Jadi mau tiap hari teman-teman ada ide tambahan kalau senang. Sayur bayam mah pakai sayur bayamnya ya, pakai jagung manis lebih enak. Kalau yang suka ya teman-teman. Karena saya enggak punya jagung manisnya, bayam aja. Ya. Habisin. Ada bawang? Dia tuh enggak suka bawang, teman. Bawang. Katanya dia nggak suka sama bawang. Beri giding. Campur. Pakai nasi. Wah,
Sedangkan kau bisa habis lembarnya. Iya dong, habisin. Habisin ajak teman. Susah. Yang gak suka saya bayam, cobain pakai spoon, pasti bakal suka. Cobain. Enak ya? Jual ya bapak, masukin kau ya? Ya, kau masih bersih. Manis? Manis? Gurih? Ya. Tutup dulu lah, penutupan dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, silakan mencoba resep teh ya. Resep sederhana tapi rasanya enak. Enak ya, Dek? Enak tuh. Anak saya juga sampai mau nambah lagi. Segitu dulu kontenku hari ini ya, teman-temanku semuanya. Terima kasih yang selalu support, selalu klik videoku ini. Dan yang baru bergabung dengan channelku, silakan pencet tombol like, subrek ya, dan juga berkenan di share ya kalau bermanfaat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah deh.